Bermula 8 Jun tahun ini, iaitu pada tarikh Hari Lautan Sedunia disambut, sebuah lautan lagi telah diiktiraf, iaitu Lautan Selatan atau Southern Ocean yang mengelilingi benua Antartika. Menurut seorang ahli geografi National Geographic, Alex Tite, Lautan Selatan ini sebenarnya sudah lama dikaji dan dikenalpasti oleh para saintis. Akan tetapi, sebelum ini tidak dipersetujui secara kolektif dan formal oleh Jawatan Kuasa Polisi Pemetaan National Geographic, Map Policy Committee. Ahli geografi juga mengkaji sama ada perairan di sekeliling Antartika ini mempunyai keunikan tersendiri yang membolehkan ianya diiktiraf sebagai lautan baru atau ianya hanyalah sebuah lautan sejuk yang bersama dengan tiga buah lautan utama lain iaitu Pasifik, Atlantik dan Hindi. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai kewujudan Lautan Selatan yang baru. Teruskan menonton. Dari sudut kajian geologi, Lautan Selatan adalah paling muda antara empat lautan utama lain dan ianya terbentuk apabila benua Antartika dan Amerika Selatan berpisah kira-kira 30 juta tahun dahulu. Lautan paling kecil di dunia ialah Lautan Arktik di Kutub Utara diikuti Lautan Selatan ini, namun ia mempunyai fungsi yang sangat besar. Kutub Selatan adalah kawasan tidak didiami manusia secara tetap kerana menerima cahaya matahari paling kurang menyebabkan suhu yang sangat rendah dan persekitaran yang mencabar. Namun, para saintis telah membina pelbagai stesen penyelidikan untuk mengkaji ekosistem yang sangat kompleks dan berharga di kawasan ini. Lautan Selatan ini juga mempunyai arus laut yang sangat kompleks berbeza dengan lautan utama yang lain. Bagaimana lautan diterokai dan dipetakan? 97% air yang ditemui di bumi adalah berasal dari lautan. Oleh itu, laut mempunyai kesan yang sangat besar terhadap iklim, suhu dan rantaian makanan manusia serta hidupan lain secara keseluruhannya. Lautan merangkumi 71% keluasan bumi, namun lebih 80% dari lautan masih belum berjaya diterokai manusia. Jika dibandingkan, 100% permukaan bulan dan Maghrib telah berjaya dipetakan dengan resolusi gambar yang baik. Ini kerana kerumitan dalam penerokaan laut dan berbahaya memerlukan teknologi tinggi serta kepakaran tertentu menyebabkan kos yang sangat mahal. Setakat ini, sistem sonar yang digunakan pada kapal laut hanya berjaya untuk memetakan kurang dari 10% kawasan laut dengan gambar beresolusi hingga 100 meter. Teknologi satelit yang canggih tidak boleh digunakan sepenuhnya untuk menganalisis lantai lautan kerana dihalang oleh faktor ketumpatan air. Akan tetapi, satelit yang menggunakan radar optimeter telah berjaya memetakan seluruh permukaan laut seluas 360 juta kilometer persegi tetapi mempunyai resolusi gambar yang masih tidak begitu jelas iaitu hanya 5 kilometer. Ini hanya memberi gambaran kasar keadaan bentuk dasar lautan dari segi geologi dan geografi. Selain itu, sebuah projek peringkat global, Seabed 2030, sedang dijalankan untuk membuat pemetaan lebih jitu dan jelas seluruh permukaan laut menjelang tahun 2030. Kepentingan Lautan Selatan. Sebab utama Lautan Selatan ini diiktiraf sebagai sebuah lautan baru kerana ianya mempunyai arus yang unik dan berbeza yang dinamakan sebagai The Antarctic Circumpolar Current, ACC. Arus ACC ini adalah satu-satunya aliran laut yang mengelilingi bumi sepenuhnya. Aliran air laut di sini juga paling besar dan kuat walaupun Lautan Selatan adalah kecil berbanding lautan utama lain. Oleh itu, mampu menggerakkan isi padu air yang banyak. Arus ACC penting dalam mengawal agar suhu di benua Antartika sentiasa sejuk dan beku. Namun, pemanasan global yang berlaku telah memberi kesan negatif dan para saintis sedang mengkaji dengan mendalam bagaimana arus ACC akan mencairkan ais di Antartika dan menyebabkan peningkatan aras air laut sedunia. Disebabkan arus ACC yang kuat, ia mampu menggerakkan sehingga 182 juta meter padu air setiap saat, iaitu 100 kali lebih banyak dari arus sungai seluruh dunia. Dengan hanya mempunyai keluasan 30% dari keseluruhan lautan di bumi, Lautan Selatan ini sangat kritikal kerana bersambung terus dengan Lautan Pasifik, Hindi dan Atlantik. Dengan arus ACC yang kuat di dasarnya, ia menjadi penghubung di antara atmosfera dan lautan dalam bagi pertukaran gas karbon dioksida dan suhu. Para saintis membuat analisis kajian berdekad lamanya bahawa Lautan Selatan dapat menyerap 75% suhu berlebihan di bumi dan menyerap 40% dari karbon yang dihasilkan manusia berbanding semua lautan. Kenapa pengiktirafan Lautan Selatan ini penting? Kawasan di sekitar Lautan Selatan ini sangat unik di mana glasiernya lebih biru, angin yang lebih sejuk, pergunungan yang memukau dan landscape yang menarik. Walaupun para saintis sudah lama memberikan nama khusus kepada Lautan Selatan ini, ianya hanya diiktiraf di peringkat antarabangsa bermula 8 Jun 2021.
Tujuan utama organisasi National Geographic mengiktiraf Lautan Selatan ini adalah untuk memberi lebih banyak kesedaran kepada semua masyarakat tentang pentingnya lautan ini kepada semua ekosistem hidupan marin yang berada di situ. Menurut organisasi World Wildlife Fund (WWF) yang berusaha memelihara hidupan di Antartika, sekiranya suhu di Lautan Selatan meningkat sebanyak 2 darjah Celsius, ianya dapat menghilangkan permukaan ais di Kutub Selatan sebanyak 30%. Kesimpulannya, cara terbaik bagi meramal perubahan yang berlaku di lautan dan perubahan iklim global adalah dengan memahami lebih lanjut kawasan yang dianggap kritikal dan penting seperti Lautan Selatan ini. Masih banyak penyelidikan dan sampel yang perlu diambil di kawasan belum diterokai ini. 1/3 haiwan dan tumbuhan di bumi akan pupus 50 tahun akan datang jika usaha mengawal perubahan iklim dunia tidak diambil serius. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.